Hai, salam semua. Bertemu lagi dalam reaction drama bersiri Jangan Menangis Cinta yang kini masuk ke episod ke-35. So, jom kita tonton episod terbaru kali ini. Dua kali, Zafran. Dua kali Mami awak buat anak saya sampai telinga bengkak. Sekarang ni, nak jadikan Azlin mangsa pula. Kalau ikutkan hati saya ni, hari ni juga saya nak bawa pergi balai polis, awak tahu tak? Tapi saya tak nak. Saya masih nak jaga nama papa awak. Tapi mama awak, kejam. Saya tak tahulah kenapa daripada dulu sampai sekarang dia benci sangat anak-anak saya. Kenapa? Padan muka. Kena penampak. Baru Zaf sedar betapa dia dengan mama dia semua satu family dia apa memang puaka, toksik, memang apa jahat, keturunan jahat lah. Macam-macam Ria cakap dia nak jaga baik nama baik papa dia. Maknanya adalah yang baik dalam keluarga dia, tapi itulah. Pada para penonton memang apa memang memang patutlah Zaf kena lempang. Patutnya dia kena kiri kanan, bukan sekali kena tampar aje. Itulah. Zaf tu dah culik anak-anak dia. Dia baiklah Ria report polis. Macam kebanyakan yang baca apa penonton sebenarnya dah baca novel dia, novel apa Jangan Menangis Cinta ni. Jadi dia orang kepada tak nak landing dia lain daripada novel ni. Kalau korang follow semula cerita ni, Zaf dia ambil anak Ria cinta tu, so bawa balik ke rumah dia. Tapi Ria kata dia colik anak dia sebab Zaf ni ambil tanpa pengetahuan dia. Dia ambil pengetahuan dari apa, dari tuan ayah si Ria lah. Zaf sanggup colik anak-anak sendiri demi nak tutup kesalahan dia. Kononnya nak jadi macam ayah yang bertanggungjawab lah, anak yang baik. Tapi itulah, dia tak settle dengan si Ria. Jadi memang Ria marah lah. Lepas tu dekat rumah Zaf pula, apa si mak-mak, si mama, si mama si Zaf ni siap ugut-ugut anak dia pakai apa, pakai pisau lah. Manalah si apa tak marah si Ria tu bila dapat apa bila nenek sendiri, nenek-nenek kepada cinta sendiri, cucu sendiri buat gugup cucu pakai pisau. Memang kalau boleh report polis lah supaya kes ni masuk ke dalam lah. Baru puas hati kita sebagai penonton. So itu saja untuk kali ini. Kita sambung pula dalam episod seterusnya esok. Sekian.